Sementara itu, Kapten Skuad Hoki Kebangsaan Syahrun Nabi Abdullah turut terkejut dengan berita kematian Bun Huat. Oh, memanglah kita memang sedih lah sebab kehilangan. Sebab semalam baru kita orang baru berbuat selalu tadi. So, tiba-tiba lepas kita balik malam dah dapat berita macam ni lah. Terburuk macam ni. So, kita macam sedih lah sebab ya, hanya selip mata lah kita kehilangan pemain yang berkaliber lah. Tambah Syahrun lagi, dia menganggap Bung Huat sebagai abang dalam pasukan kebangsaan dan mendiam seringkali menjadi rujukan kepada pemain muda. Ini kerana pengalamannya yang luas dalam arena sukan hoki tempatan dan juga antarabangsa. Saya rasa memang segi tak langsung memang agak menjejas sikit lah posisi dia sebab dia dah lama main untuk national team. Dah lebih 10 tahun, so dia punya experience tu kita perlukan lah. So sekarang dia dah tak ada, so kita rasa macam kehilangan lah sesuatu yang masih ada atas. Aksi terakhir Syahrun bersama Bun Huat adalah pada serangan separuh akhir Hoki Liga Dunia yang berlangsung di Johor Bahru bulan lalu.